Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Halo, wassalam, ya Allah, yang datang dari melancong, ya Allah, Belanda, Amerika, Brazil. Baru ketemu, ya Allah, kangen rasanya, ya Allah. Habar, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dari mana, Ustaz? Jalan-jalan, ngetes Mio. Alhamdulillah. Masyaallah. Hei, duduk sini. Habar, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Ustaz. Gimana? Ini, ada kabar apa nih? Lagi lihat-lihat YouTube, Tat. Kebetulan anak kan baru hijrah nih. Lagi cari apa ya, kiat-kiat mencari teman yang baik gitu, Tat. Agar hijrah anak tetap istiqomah di dalam hijrah anak, Tat. Betul. Ya, kita sudah di zaman jadi apa ya, ghuraba. Ghuraba itu ya orang yang sedikit berusaha menghiasi dan memperbaiki di antara orang-orang yang rusak. Semakin jauh dari Islam, ya, semakin jauh dari petunjuk Nabi SAW. Nah, itulah ghuraba, orang asing. Dan Islam muncul dalam keadaan asing, baliknya asing lagi. Dan kita sudah berusaha tetap memperbaiki diri kita juga sih. Nggak bisa dikatakan kita ini orang yang terbaik, ya kan? Iya, nggak boleh lah ujub. BTW, kita orang kebetulan suka motor ya. Untuk cari teman yang baik, mau di lingkup motor, teman-teman motor, ataupun bukan di lingkup motor, ada dua nih. Kalau pas lagi kita jadi seorang yang mukim, bukan musafir, ingat hadis Nabi SAW. Riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda apa? Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi apa? Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik, paling baik terhadap keluarga kalian. Dan aku adalah orang yang paling baik ya, terhadap keluargaku. Itu kata Nabi. Berarti kalau kita cari teman nih baik muamalahnya sama istrinya. Ya, enggak suka nampar istrinya, memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik, ya kan? Ngomong tindak tanduk, enggak perlaku ucap kasar, ya kan? Nah, ini jadikan teman yang baik. Kalau kita lagi mukim, ketemu nih orang baik, jadikan dia teman baik kalau dia baik sama istrinya. Oh, gitu. Itu. Kalau lagi safar, kalau lagi jadi musafir, nih, cari mereka ketika safar ketemu nih watak aslinya. Sebagaimana nasihat Umar bin Khattab, kalau ingin cari teman yang baik, mau jadikan teman akrab, ajak dia safar. Ajak dia touring, traveling, ya. Ketika safar ketahuan, jati diri dia kayak apa sih? Yeah. Itu, kalau sudah ketika mukim ketemu kayak gini, ketika safar ketemu kayak gini, fadl, silahkan jadikan teman akrab dia. Kalau enggak, janganlah. Jadi-jadi satu saat dia ini apa, nikem dari belakang. Ya, nyebarin kebaikan yang antum kejelekan yang antum punya, yeah, dan nyembunyikan kebaikan yang antum ada. Ya, itu. Makanya penting nih untuk kita cari teman. Sudah kalau hijrah cepat digas, jangan ditunda-tunda ya. Iya, Tam. BTW, kita pengen ditunggu touring, apa pengen diajak touring sama Ustadz Subhan lagi sama teman-teman yang lain, ya Allah. Allah kangen kalau udah safar, udah pengen ketemu lagi, kapan jumpa lagi. Tapi karena kesibukan masing-masing jadinya kita dipisah ini, ya Allah. Nah, semoga Allah temukan kita lagi ya. Insya Allah, gitu. Amin. Kita touring lagi. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Upgrade, gas bareng. Iya, siap, Tat. Yuk. Gas dulu ya. Siap, Tat. Mau pulang dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gas bareng.